20 kali. Kawan, ingin hati berhenti bicara, menulis saja, rapat pada segala. Bila habis pengharapan, tahu tersisa pengertian, ingin hati diam saja. Bukan mencari aman bila kita lari, bertambah asing dari diri.
Gembiralah dengan kenyataan. Kita tak butuh pengharapan. Terimalah. Kita orang asing. Rapat pada segala, membangun istana di gurun pasir sesejuk bintang-bintang. Di hati ingin mendesing. Terimalah. Suara itu asing. Lalu paculah kuda. Di tengah gurun. Kepada Sujatmoko oleh Sitor Situmorang. Sejarah pemikiran Indonesia dibangun oleh para pemikir dengan cara pandang masing-masing yang unik. Mereka tumbuh oleh berbagai dinamika sejarah dunia, seperti perang dunia, kolonialisme, dan modernisme yang kemudian berbaur dengan berbagai identitas budaya lokal. Salah seorang pemikir dengan gagasan yang khas Indonesia tersebut adalah Sujatmoko. Siapakah Sujatmoko? Setelah terlibat dalam berbagai gerakan rakyat pada masa pendudukan Jepang, Sujatmoko melakoni sejumlah peran di berbagai bidang dalam melayani masyarakat Indonesia pada masa Revolusi Indonesia, Orde Lama, sampai Orde Baru. Keterlibatan Sujatmoko sebagai intelektual publik bermula pada saat Sutan Syahrir memintanya menjadi pimpinan Het Inzicht, sebuah majalah berbahasa Belanda yang berfungsi menjaga komunikasi antar pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda ketika agresi militer Belanda berlangsung. Kemudian pada periode 1950-an, ketika Sujatmoko mundur dari kuliahnya di Harvard University dan keluar dari pekerjaannya di berbagai lembaga Indonesia untuk dunia internasional. Pandangan Sujatmoko soal pembangunan Indonesia ialah ekonomi adalah hal penting untuk membangun Indonesia. Namun kebudayaan, karakteristik sosial masyarakat Indonesia adalah fondasinya. Demikian seringkali Sujatmoko berujar dalam tulisan-tulisannya. Pada 1971, Sujatmoko diminta menjadi penasihat khusus Badan Perencanaan dan Pembangunan Indonesia. Mewakili Indonesia untuk pertama kali di Sidang Keamanan PBB pada 1947, menjabat sebagai diplomat Indonesia untuk Amerika Serikat periode 1967-1971. Sujatmoko semakin memperoleh akses untuk berhimpun dengan kalangan tersebut dan memperoleh banyak penghormatan dari mereka. Ratusan tulisan yang telah dihasilkan Sujatmoko sepanjang hidupnya sulit diklasifikasi dalam satu dua garis pemikiran belaka. Berbagai label, aliran, dan ideologi dilekatkan padanya. Humanis, sosialis, modernis, sampai pengetahuan lokal. Sejumlah pelabelan tersebut sekedar menggambarkan bahwa Sujatmoko pada dasarnya adalah penjelajah pemikiran. Sujatmoko dengan leluasa bergerak dari satu aliran ke ideologi lainnya, mengajak para pembacanya untuk lebih berefleksi dan mencari kemungkinan baru, ketimbang memaksakan sebuah nilai atau dogma ideologi. Tema dan persoalan yang ia bahas dalam tulisan pun sangat beragam dan lintas disiplin. Ia fasih bersoal dengan sastra, hubungan internasional, budaya, politik, ekonomi, pembangunan, sains, dan agama. Tapi yang jelas dari keberagaman tema tersebut, Sujatmoko tidak pernah berhenti untuk mencari Indonesia. Pergumulan Sujatmoko dalam dunia pemikiran mengantarkannya pada berbagai forum internasional. Ia banyak memberi pidato, terlibat dalam perkumpulan akademisi, berjejaring dengan para intelektual lain dari mancanegara. Bagi publik internasional, Sujatmoko adalah pemikir penting di abad modern, terutama untuk mewakili pandangan-pandangan dari negara Asia Tenggara. Ketika berbagai situasi sulit ia alami di Indonesia, mulai dari diberhentikan kuliah oleh Jepang, partainya dibubarkan oleh Soekarno, dan dicekal oleh Soeharto,
publik intelektual di luar sana justru menerimanya dengan tangan terbuka. Bahkan konon, jejaring luas Sujatmoko itulah yang membuatnya tak kunjung dipenjarakan oleh pemerintah Orde Baru karena pemikiran-pemikirannya yang berseberangan dengan kehendak pemerintah. Namun, dengan wawasan yang kaya dan pergaulan internasional yang luas, tak membuat Sujatmoko menjauh dari akarnya, yaitu Indonesia. Tidak hanya dalam artian Indonesia sebagai nilai yang terus ia persoalkan dalam tulisannya, atau tentang pengetahuan lokal yang juga ia pelajari dan amalkan dengan tekun. Tapi juga tentang bagaimana Sujatmoko terlibat langsung dalam berbagai persoalan kecil di lingkungan terdekat, mulai dari keluarga sampai desa tempat ia tumbuh, sembari ia memaparkan gagasannya di hadapan khalayak internasional. Menjadi manusia kosmopolit bagi Sujatmoko hanyalah jalan lain untuk terus mencari identitas manusia. Manusia Indonesia. Selamat tahun baru, salam sejahtera. Pada hari ini, 100 tahun yang lalu, 10 Januari 1922, lahir seorang anak bangsa bernama Sujatmoko. Sujatmoko lahir dari keluarga Jawa yang tinggal di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dia besar menjelajah Nusantara sebelum Indonesia lahir. Jadi dia sempat sekolah di Manado, kemudian Surabaya, dan akhirnya kuliah di Jakarta di Fakultas Kedokteran. Tidak pernah selesai sekolah kedokterannya karena dia memilih untuk melawan Jepang saat Jepang masuk ke Indonesia dan dikeluarkan dari kuliahnya dan sempat dipenjara. Setelah itu dia menjadi bagian integral dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di area diplomasi. Pada usia ke-25, dia diutus untuk pergi ke PBB, ke Dewan Keamanan PBB, untuk menyiapkan pembelaan Indonesia di hadapan masyarakat dunia untuk memperjuangkan dan mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Setelah itu, dia pulang ke Indonesia dan menjadi insan media. Di sana lewat majalah Siasat, Harian Pedoman, majalah Konfrontasi, Sujatmoko melibatkan diri dalam perdebatan sengit pada saat itu di awal Indonesia mencari arah Indonesia ke depan. Untuk ikut berkontribusi dalam perdebatan tersebut, Sujatmoko melakukan pencarian, bukan hanya di Indonesia, pencarian saat dia di Amerika, memahami demokrasi di Amerika. Dia pergi ke Rusia untuk melihat bagaimana komunisme berfungsi di Rusia, dan akhirnya di Indonesia pun dia mencari pemahaman dan pengetahuan dari budayanya sendiri, yaitu budaya Jawa. Ternyata pencarian yang dilakukan oleh Sujatmoko adalah sebuah pencarian tanpa akhir. Setelah Indonesia merdeka dan kedaulatannya diakui oleh komunitas internasional, Sujatmoko melakukan pencarian tentang seperti apa Indonesia yang berdaulat itu. Di mana, kemana arah pembangunan Indonesia yang merdeka ini? Bukan hanya kemana arahnya, tapi apa tujuan pembangunan? Untuk itu Sujatmoko bicara tentang bagaimana kita mengatasi kemiskinan, tapi dia juga bicara tentang siapa sukma bangsa Indonesia dan betapa pentingnya budaya dan sukma ini di dalam jalan maju Indonesia. Sujatmoko melakukan perbincangan-perbincangan dengan kolega-koleganya di Indonesia tentang gagasannya, tentang Indonesia ini. Tapi tidak berhenti di Indonesia saja. Dia juga berbincang dengan kolega-kolega sesama pemikir di Asia, di Filipina, di Singapura, di Thailand.
Dan lewat perbincangan-perbincangannya dengan kolega-kolega intelektualnya di Asia, dia mulai dikenal juga di dunia internasional. Sehingga Sujatmoko banyak diundang di dalam lingkaran-lingkaran intelektual dunia. Bahkan misalnya pada tahun 70-an sebelum persoalan misalnya perubahan iklim ini menjadi persoalan yang sangat hits hari ini, pada tahun 70-an, awal 80-an, Sujatmoko sudah menjadi bagian dari sebuah komunitas intelektual dunia yang memberi warning, memberi aba-aba bahwa bumi ini punya keterbatasan dalam mendukung pertumbuhan dan pergerakan penduduk di dunia. Jadi sudah ada, dia sudah menjadi bagian dari perbincangan itu. Ketika misalnya Perdana Menteri Swedia Olof Palme ditembak dan meninggal, dia kemudian diundang menjadi anggota dari sebuah komisi internasional tentang pelucutan senjata dan keamanan. Komisi ini disebut Palme Commission. Dia juga diundang misalnya oleh Aga Khan, seorang Muslim Ahmadiyah sebenarnya, yang membuat award untuk arsitektur Islam. Jadi banyak sekali sebenarnya keterlibatan Sujatmoko di dalam berbagai macam ruang perbincangan yang mencari jalan dan ke depan sambil melihat jejak perjalanan bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia gitu. Pencarian ini oleh Sujatmoko membuat dia melakukan berbagai macam penjelajahan. Tadi penjelajahan dari segi kemancanegara di dunia ini, tapi dia juga melakukan penjelajahan dari segi disiplin ilmu. Karena bagaimana dia bisa memahami soal kondisi alam dan bumi ini jika dia tidak mempelajari ilmu geografi, ilmu geologi, dan ilmu alam. Kemudian dia juga melakukan penjelajahan yang sifatnya ke profesi. Karena Sujatmoko dalam kehidupannya pernah menjadi jurnalis, pernah menjadi diplomat, kemudian menjadi pemikir, dan pada akhirnya memegang jabatan di sebuah lembaga PBB. Saat Sujatmoko wafat pada tahun 1989, ia meninggalkan lebih dari 300 tulisan. Tulisan-tulisan ini bukan jawaban atas pencarian-pencarian yang dia lakukan seumur hidupnya. Bahkan bukan juga teori, tidak ada teori di dalam tulisannya. Tulisan-tulisannya itu sebenarnya menyangkut pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, kemana kita mau pergi, dan apa yang bisa kita peroleh dari budaya dan kekuatan sukma kita sendiri untuk menemukan jalan ke depan. Tulisan-tulisannya sebenarnya berupa ajakan, ajakan untuk berpikir bersama. Sudut pandangnya sangat konsisten dari awal sampai akhir, yaitu tentang manusia dan kemanusiaan. Pada 100 tahun sejak kelahiran Sujatmoko, kami ingin memperkenalkan kembali Sujatmoko atau mungkin memperkenalkan untuk pertama kalinya kepada generasi muda. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaannya, ajakan-ajakannya untuk berbincang dan berpikir bersama masih punya relevansi pada hari ini. Kami ingat sekali bagaimana Sujatmoko saat hidupnya sangat senang jika dia berbincang dengan anak muda. Rumah kami ini tidak pernah sepi. Dari pagi sampai malam pintu terbuka dan orang-orang dari berbagai pelosok Indonesia maupun dunia itu datang ke sini untuk berbincang. Niat kami adalah untuk menciptakan versi kekinian dari perbincangan-perbincangan yang pernah dilakukan Sujatmoko dan yang sangat dia yakini sebagai sesuatu yang sangat berharga perbincangan ini. Yaitu melalui website, kami sedang menyiapkan sebuah website yang berjudul Membaca Sujatmoko berisi tulisan-tulisan yang 300 itu dan juga diskusi-diskusi virtual. Semua ini adalah bagian dari sebuah kerja kolektif bersama berbagai lembaga, termasuk lembaga-lembaga pendidikan seperti STF Driarkara,
Universitas IPB, Institut Pertanian Bogor, termasuk Yale University. Ada juga akademisi-akademisi, baik itu sejarawan ataupun budayawan. Juga kami didukung oleh sahabat dari lingkungan swasta, yaitu perusahaan Samudra Indonesia yang merupakan warisan dari sahabat karibnya Sujatmoko. Kami juga dibantu oleh anak-anak muda yang luar biasa dari Teroka, Kaito, dan Active Studio. Jadi ini luar biasa sekali. Mari kita dengarkan beberapa kawan yang akan menyelenggarakan diskusi-diskusi virtual sepanjang tahun 2022 ini dan mengetahui apa yang akan menjadi fokus dari diskusi mereka. Pemikir pembangunan dan kebebasan itu bernama Sujatmoko. Langka, jenius, transformatif, dan jelas keperpihakannya terhadap ide kebebasan dan hak asasi manusia. Dia percaya bahwa ide pembangunan itu harus berseiring dengan kebebasan, dan itu sebabnya dia meyakini bahwa pembangunan itu sebagai ruang atau mekanisme belajar. Situasi pergolakan sosial pedesaan hingga konteks politik global itu sungguh menjadi oase taman belajarnya yang menghasilkan produksi tulisan atau pemikiran bernas itu. Bukan semata menjadikannya sebagai figur penting yang duduk sebagai rektor di Universitas PBB, tetapi juga gagasan-gagasan yang ditampilkannya itu menunjukkan bahwa pertama, lanskap pemikirannya melampaui institusi yang dipimpinnya, selalu mengajak ya, mengembangkan pemikiran kritis dan kebebasan sebagai fondasi pembangunan. Dan yang kedua, ia seakan bicara untuk masyarakat dunia bagaimana Sujatmoko mengingatkan dampak pendidikan dan kebudayaan dari datangnya suatu masa revolusi informasi, di mana dua elemen penting itu begitu kuat dipertahankan dan harus dijaga sebagai kekuatan bangsa-bangsa dalam membangun negaranya. Nah, tulisan-tulisan yang dituangkan oleh Sujatmoko ini sesungguhnya sangat mendasar, bermakna, imajinatif, bukan saat masa-masa dia menuliskan, tapi juga konteks hari ini begitu relevan dan juga mungkin akan relevan di masa mendatang. Ia menawarkan fondasi dan pilar pemikiran, sekaligus ia menancapkan dasar kebebasan sebagai syarat pembangunan, dan ia bicara keberpihakan terhadap kaum miskin di pedesaan maupun urban perkotaan. Namun di saat bersamaan, ia membangkitkan kesadaran pemimpin-pemimpin dunia untuk hentikan imperialisme. Itu terlihat dari satu tulisannya, sekaligus turut andil membangun peradaban yang lebih humanis. Semoga hadirnya membaca Sujatmoko ini menjadi lebih dimungkinkan merajut cita dan ide-ide besarnya. Sujatmoko adalah salah satu anggota pertama Akademi Jakarta. Kedua, Sujatmoko melihat sastra dan kebudayaan sebagai landasan yang penting dalam kehidupan bernegara. Dalam salah satu esainya yang membuat polemik penting dalam bidang sastra, ia melihat bagaimana krisis dalam kepemimpinan politik mempunyai kaitan dengan dinamika sastra. Masalah ini masih relevan. Melalui Sujatmoko, kita melihat sosok yang sangat langka, yaitu seorang politikus, intelektual, diplomat yang secara serius membaca karya sastra dan melihatnya sebagai bagian penting, bukan saja sebagai cerminan, tetapi sebagai penggerak dinamika bangsa. Oleh karena itu, Akademi Jakarta akan mengadakan seminar dan memanggil dua orang pakar, yaitu Bandung Mawardi, seorang kritikus, dan seorang sejarawan, JJ Rizal, untuk membentangkan dan membicarakan bagi generasi muda relevansi pemikiran dan gagasan Sujatmoko untuk masa depan Indonesia. Terima kasih.
sangat jarang di Indonesia belajar sejarah mulai dari sejarah keluarga. Sejak kita kecil sampai usia sekolah, kita belajar sejarah nasional yang seringkali tidak bersumber dari pengalaman atau sejarah keluarga. Dalam sejarah keluarga, kita akan menemukan memori privat yang memiliki potensi menjadi memori kolektif, memori bersama, bersama sebagai sebuah bangsa, bersama sebagai sebuah negara. Dalam seabad Sujatmoko, kita mendapatkan peluang untuk bisa belajar dari sejarah keluarga Sujatmoko, yang ternyata jika dirunut, akar kultural genealoginya di Madiun Raya memiliki koneksi dengan para pendiri bangsa yang lain, seperti Dr. Sutomo melalui Trah Citrokusumo dari pihak ibunya, maupun juga Tirto Adi Suryo yang sejaman dengan leluhurnya di Madiun ketika mengadvokasi kasus Broto Diningrat. Sekali lagi, sahabat Sujatmoko dan sejarah keluarganya di Madiun Raya akan menyumbang perspektif yang luar biasa bagi historiografi Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar Sujatmoko atas terbangunnya website Sujatmoko. Sebuah website yang berisi pemikiran-pemikiran penting dari seorang negarawan besar yang pernah lahir di Indonesia. Salah satu tulisan Pak Koko yang sangat berarti bagi saya adalah ketika Pak Koko membacakan sebuah pidato di hadapan mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Amerika. Pidato ini dibacakan ketika Pak Koko sedang menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika. Izinkan saya untuk membaca sedikit quote dari tulisan tersebut. Pada akhirnya, batu ujian Anda dalam kedudukan sebagai seorang cendekiawan ialah apakah Anda berhasil menjadikan diri Anda penguasa atau master pengetahuan yang Anda pelajari. Selama Anda tidak berhasil untuk berkembang ke arah ini, selama Anda masih menjadi budak atau slave pengetahuan Anda, selama itu pula Anda belum dapat dikatakan berhasil mengubah diri Anda menjadi seorang insan ilmiah yang diperlukan oleh pembangunan dan modernisasi Indonesia. Pada akhirnya, kami berharap bahwa pada hari ini, saat kita sedang menghadapi tantangan yang begitu banyak dari pandemi, dari perubahan iklim, bencana, ketimpangan sosial, dan kekerasan, kami berharap bahwa pencarian, pertanyaan, dan penggugatan Sujatmoko yang dia lakukan pada zamannya, kami berharap bahwa ini masih mempunyai daya gugah bagi pencarian kita pada hari ini. Silahkan menjelajah website membaca Sujatmoko dan mengikuti diskusi-diskusi yang akan berlangsung selama tahun 2022 ini. Semoga apa yang dibaca di website tersebut dan didengar di dalam perbincangan-perbincangan sepanjang tahun ini bisa memperkaya hasanah rujukan yang kita gunakan demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Saya pertama kali bersinggungan dengan pemikiran Pak Sujatmoko ini ketika membaca karyanya, sebuah esai sebetulnya yang diterbitkan tahun 1960 dengan judul An Approach to Indonesian History Towards an Open Future. Dan ini esai yang saya kira luar biasa karena mengaitkan pentingnya pemahaman tentang masa lalu untuk keperluan kita sekarang dan di masa mendatang. Dan kita menangkap di situ ada resonansi dari Karl Popper yang bicara tentang open society and its enemies. Dan saya kira dalam karir perjalanan intelektual Sujatmoko ini, pemikiran, garis pemikiran tentang pentingnya sebuah masyarakat terbuka itu terus ada. Dan karya kedua, kemudian Introduction to Indonesian Historiography, itu sebetulnya kumpulan tulisan ya dari para ahli yang dikumpulkan
oleh Pak Sujatmoko itu dan berbicara tentang berbagai macam aspek penulisan sejarah. Dan ini juga saya kira kumpulan karangan yang sangat penting gitu ya, karena membicarakan banyak hal mulai dari metode, metodologi, dan juga penggunaan sumber-sumber gitu. Dan banyak pertanyaan yang dibahas dalam buku itu tetap punya relevansi ya sampai sekarang gitu. Misalnya masalah sumber gitu ya. Mungkin kita ingat ya buku yang sangat penting, People Without History gitu. Dan orang disebut tidak punya sejarah karena dia tidak meninggalkan sumber tertulis gitu. Nah, dengan adanya buku ini kita juga jadi berpikir gitu ya, apakah sumber-sumber tertulis itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, atau sebetulnya ada banyak kemungkinan lain. Dan seluruh percakapan yang ada di dalam buku itu, yang ditulis oleh berbagai sarjana di masa itu, membuka, buat saya paling tidak gitu ya, jalan untuk mulai meneliti sumber-sumber yang tidak tertulis. Ya, kita bisa belajar sejarah dari tekstil misalnya, kita bicara tentang sejarah dari peninggalan artefak dan seterusnya. Jadi ini adalah kontribusi yang saya kira penting ya mengenai bidang sejarah. Hal kedua yang membuat saya juga terkesan itu adalah pemikiran tentang pembangunan. Gitu ya. Dan buat kita yang membaca buku kumpulan karangannya yang judulnya Etika Pembebasan, itu memperlihatkan keluasan pandangan pemikiran dari Sujatmoko ya, tentang kebudayaan, ilmu pengetahuan secara umum, agama, sejarah, dan seterusnya. Dan bedanya ini bukan semata-mata intellectual curiosity, ya, jadi bukan cuma sekedar rasa ingin tahu seorang intelektual, tetapi seluruh pertanyaan yang kemudian menjadi tema dari tulisan-tulisannya itu dipicu oleh satu pertanyaan mendasar, yaitu tantangan pembangunan. Bagaimana caranya kita membangun sebuah negeri bekas jajahan seperti Indonesia ini yang begitu kompleks, penduduknya banyak, secara geografis juga begitu luas, yaitu pertanyaan dasar yang sepertinya selalu ya menghantui perjalanan intelektual dan juga politik dari Sujatmoko. Dan kita melihat dalam esei-eseinya itu upaya untuk menjawab pertanyaan sangat mendasar ini gitu ya. Dan saya kira ada beberapa hal yang menarik gitu ya, cuma kalau buat saya ya, tentunya yang paling mengena berkaitan dengan pekerjaan juga adalah soal kebudayaan dalam pembangunan. Dan agak beda pendekatannya dengan banyak budayawan lain yang mungkin lebih sibuk mendefinisikan apa itu kebudayaan. Kalau untuk Sujatmoko, pertanyaan dasarnya apa itu pembangunan gitu ya. Itu titik tolaknya seluruh perjalanan ketika membahas berbagai macam aspek dari pembangunan di Etika Pembebasan itu. Dan di pertanyaan tentang pembangunan ini tentu dimulai dari satu kritik yang sangat mendasar bahwa pembangunan ini bukan semata-mata soal ekonomi gitu ya, bukan soal bagaimana caranya memperkenalkan teknologi baru, ada model bisnis baru dan seterusnya gitu ya, tetapi melihat bahwa pembangunan ini sesungguhnya adalah perubahan. Jadi pembangunan selalu perubahan ke arah yang lebih baik. Apa arah yang lebih baik? Ya, di zaman itu tahun 70-an 80-an menjadi modern itu adalah virtue ya untuk semua negara bekas jajahan. Kita semua ingin hidup modern seperti banyak negara lain di dunia, tetapi yang paling penting dengan cara dan juga sumber daya kita sendiri gitu ya. Itu tantangan paling besar secara intelektual yang kemudian muncul. Dan di situ Pak Sujatmoko saya kira memiliki visi ya tentang pembangunan yang bukan hanya ekonomi gitu ya, tapi kalau sekarang bahasanya mungkin adalah pembangunan manusia. Dan melihat beberapa syarat yang perlu kita miliki. Salah satu yang paling penting tentunya pendidikan. Ya, dalam pendidikan juga ditekankan ya bahwa pendidikan bukan cuma sekedar mengajarkan bagaimana caranya orang memahami dunia lebih baik, tetapi juga memiliki tanggapan jiwa yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tanggapan jiwa yang berbeda ini adalah kemampuan kita untuk melihat struktur, sistem, dan seterusnya yang mapan sebagai produk dari masa lalu. Ya, ini sejarah. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa struktur dan sistem yang ada sekarang yang dibentuk oleh masa lalu itu pada dasarnya bisa berubah. Gitu ya. Dan ini penting sekali di dalam pembangunan dan juga pikiran terbuka tentang bagaimana caranya kita meniti ke masa depan. Ya. Dan Sujatmoko dalam berbagai kesempatan bilang bahwa kita ada model.
ya bahkan dikatakan gitu ya bahwa tugas pembangunan ini adalah membangun sebuah peradaban baru yang tidak ada presidennya di dalam sejarah, gitu ya. Jadi bukan mengikuti model Barat, Timur, sosialis atau kapitalis dan seterusnya, tetapi betul-betul mencari jalannya sendiri. Dan apa syarat untuk bisa mencari itu? Daya cipta, ya, kemampuan imajinasi, kepikiran kreatif untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki, bertopang pada sejarah yang kita jalani untuk menangani persoalan-persoalan masa kini secara lebih cermat, ya, dan kemudian dari sana membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Jadi itu pikiran-pikiran tentang pembangunan yang saya kira sangat-sangat signifikan, ya. Dan sudah sepatutnya di masa sekarang dipikirkan kembali, ya, dilihat kembali gitu. Karena ada banyak isu yang saya kira bagaimana caranya menghadapi disrupsi, bagaimana caranya menghadapi tantangan ekonomi yang ada sekarang. Kita bisa belajar banyak dari apa yang dikatakan oleh Chet Moko 30-40 tahun yang lalu. Ya. Dan terakhir saya kira soal peran ilmuwan. Ya, ini isu yang sangat penting dan dalam berbagai kesempatan Sujatmoko selalu menekankan pentingnya investasi untuk riset, untuk pengembangan pengetahuan, untuk pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kenapa? Karena negeri yang baru merdeka ini punya masalah yang sangat serius gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan ya, dari banyak negara lain, terutama negara-negara maju. Dan kuncinya tentu adalah punya satu barisan intelektual ya, yang dapat mengambil hal-hal terbaik yang datang dari luar, memahami betul kenyataan dari dalam untuk kemudian keluar dengan strategi pembangunan yang jitu. Dalam satu tulisan, bahkan Sujatmoko menggunakan satu istilah yang populer di tahun 40-an, barisan pelopor, tapi barisan pelopor ilmiah gitu ya. Jadi betul-betul an army of intellectuals yang mesti dikerahkan gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas membangun negeri ini. Dan dengan diskusi ini sebetulnya Sujatmoko ini mengantisipasi satu tema yang sekarang populer gitu, knowledge to policy gitu ya, bahwa kebijakan kita, kebijakan pembangunan kita mestinya bertopang pada pengetahuan, pada analisis, pada pemahaman yang jitu mengenai realitas sehingga keluar dengan strategi pembangunan yang memang tepat. Dan yang paling mengesankan bagi saya sebetulnya juga soal intellectual confidence dari Sujatmoko ini. Kita mesti ingat ya, beliau ini nggak pernah tamat sekolah tinggi gitu ya. Jadi pengetahuannya dikumpulkan betul-betul dari perjalanan sebagai intelektual dan juga sebagai politisi gitu. Jadi tantangan-tantangan yang ada di sekitarlah yang sebetulnya membimbing pemikiran intelektualnya. Dan kalau ditanya gitu ya, apa sih legacy atau warisan yang penting buat kita? Ada patah Latin, yaitu nanus gigantium humeris incidentes. Artinya berdiri di atas bahu raksasa. Kenapa kita harus berdiri di atas bahu raksasa? Karena dengan begitu pandangan kita akan jauh lebih luas membentang ke depan. Dan Sujatmoko adalah raksasa itu. Dan kita bersyukur pernah punya beliau dalam sejarah intelektual kita. Sekarang kita bisa berdiri di atas bahu raksasa, memandang jauh ke depan. Masih ada satu hal yang perlu saya singgung di sini. Yang menjadi pokok masalah bagi saya yaitu penyesuaian bangsa kita secara kreatif pada dunia modern. Menurut anggapan saudara, yang saya maksudkan dengan istilah modern itu tidak lain adalah dunia Barat dan kapitalis. Saya rasa saudara agak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Baik Eropa, Amerika maupun Rusia merupakan penjelmaan dunia modern yang saya maksud. Manusia modern itu bersikap aktif terhadap alam sekitar dan terhadap faktor lainnya yang turut menentukan nasibnya. Tidak perlu saya tegaskan lagi betapa besar perbedaan tanggapan jiwa manusia modern ini, baik sebagai kapitalis maupun sebagai komunis, dari tanggapan jiwa manusia yang bukan modern, yang makna kehidupannya tidak terletak di dunia ini. Saya yakin bangsa Indonesia akan dapat memberi suatu jawaban yang Indonesia sifat, yang merupakan penjelmaan dari sifat-sifat dan cita-cita bangsa kita. Saya yakin
bahwa daya kreatif bangsa Indonesia akan sanggup untuk memberi jawabannya sendiri dengan tanpa meniru jawaban bangsa lain. Masih ada satu hal yang hendak saya kemukakan kepada saudara. Jikalau kita sebagai bangsa hendak menyelesaikan revolusi Indonesia dan hendak mewujudkan jawaban sebagai bangsa atas tantangan zaman ini, maka kita perlu menjauhkan diri dari imitasi-imitasi secara membabi buta, dari impor jawaban-jawaban bangsa lain atas soal ini, dan perlu membebaskan pikiran kita sendiri dari kungkungan dan stereotip, slogan-slogan serta stereotip yang sering diobrolkan sebagai obat yang manjur. Hanya jika kita dapat melepaskan diri dari kemalasan berpikir dan ketidakberanian mencari jawaban sendiri berdasarkan atas daya pencipta sendiri, maka ada kemungkinan bagi kita menyatakan diri di dunia ini sebagai bangsa yang bebas. Saat ini kita sampai pada sesi tanya jawab. Chatting sudah banyak beberapa pertanyaan di chatting. Dan terima kasih pertama kali untuk semua yang sudah hadir pada hari kelahiran ayah kami Sujat Moko. Saya perkenalkan dulu adik-adik saya. Ini mungkin dari yang paling bungsu, Galuh Wandita. Nomor 2, Isna Marifa. Dan saya sendiri, Kamala Chandra Kirana atau Nana, sering dipanggil. Kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan di dalam chat. Jadi ini kami sedang dibantu oleh tim di sini untuk bisa menangkap pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum, apakah sudah ada pertanyaan? Kalau belum, bagaimana Galuh dan Isna kesannya tadi melihat acara? Jadi saya yang wawancara ya. Oke. Gimana? Baik, terima kasih. Senang sekali melihat muka-muka kawan-kawan di Zoom. Kita bisa lihat di kamera di sini dan juga semua chatting ada di YouTube juga oleh panitia ditaruh di atas screen. Jadi kami bisa melihat ini, merasa walaupun kita sendiri-sendiri karena pandemi, kita juga bersama dalam sebuah ruang bertukar pikiran. Senang bahwa hari ini 100 tahunnya Sujat Moko, kita membuka ruang untuk dialog terutama dengan generasi muda untuk belajar kembali tentang pencarian Sujat Moko. Buat saya sendiri, saya sangat ingat bagaimana akhlak seorang Sujat Moko ya, yang selalu ingin tahu, curious, selalu terbuka, selalu suka baca, dan tidak pernah membeda-bedakan orang, apakah itu anak SD seperti saya waktu itu, SD, SMP, SMA, kalau kita punya gagasan didengarkan, teman-teman yang hadir datang ke rumah ini, dan orang-orang yang pakar, orang-orang yang biasa, itu semua menjadi bagian dari dialog kemanusiaan yang dia praktekkan dalam kesehariannya. Jadi hari ini saya rasa satu tahun membuka pintu untuk kita bersama selama satu tahun mencoba mencari, ini banyak sekali persoalan yang kita hadapi di dunia maupun di Indonesia, polarisasi dan intoleransi, semua yang sebenarnya juga sudah
diberikan warning oleh Sujatmoko apabila kita tidak mencari dengan hati yang terbuka. Jadi senang sekali ada di sini. Silakan Isna. Saya sih nggak ada tambahan, cuma terima kasih pada kawan-kawan, saudara-saudara, semua yang ikut hadir pada pagi hari ini. Ada beberapa kawan keluarga yang sudah lama kita nggak ketemu, Mbak Shanti, malah sepupu-sepupu juga udah lama kita nggak ketemu. Tapi terima kasih atas semua dukungan, bukan hanya pada kami untuk acara ini, tapi juga untuk persahabatan dalam keluarga dan keluarga besar. Oke, terima kasih Isna Galo. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Ahmad TP Institute ya. Saya bacakan di sini. Tadi sempat disampaikan akan ada serangkaian acara untuk memperingati 100 tahun Sujatmoko. Bagaimana proses kurasi, baik kolaborator yang terlibat maupun tema-tema yang diangkat? Nilai-nilai apa yang hendak disampaikan melalui agenda-agenda tersebut? Jadi mungkin untuk ini saya bisa mulai dengan cerita saja ya bagaimana prosesnya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa ide untuk membuat website ini bahkan ide dari sejak ide ini lahir, dia muncul dari perbincangan. Jadi waktu itu kebetulan saya sedang rapat di kantornya, di acaranya Pak Hilmar Farid yang tadi bicara, dan duduk di sebelah saya adalah Pak Ignas Kleden. Pak Ignas setelah rapat selesai mendekati saya dan bilang, Nana, itu tulisan-tulisan Sujatmoko kayaknya perlu diterbitkan kembali secara utuh dan diterbitkan dalam bahasa asli di mana bahasa yang digunakan saat dia menulis. Jadi saya bilang, ya Pak, terima kasih atas catatan itu. Saya akan coba pikirkan bagaimana ya ini bisa. Jadi pas saya coba untuk juga membayangkan kira-kira 100 tahun ayah kami bagaimana ya kita bisa memperingatinya. Akhirnya saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Ignas kepada saya dan saya pikir versi kekiniannya adalah website. Jadi untuk website ini kami dibantu oleh teman-teman. Saya bertanya kepada kawan dari Elsam di mana saya juga bekerja, Wahyudi Jafar, dan Wahyudi menyampaikan, oh ini saya ada teman yang bisa untuk membantu proses digitalisasi 300 tulisan-tulisan itu. Dan kemudian saya meminta kawan lagi, Muhammad Reza, yang biasa membuat desain grafis dan desain website, dan untuk meminta membantunya. Nah, tapi kan website kalau hanya dipasang saja belum tentu akan digunakan. Jadi saya pikir kita perlu spirit dari Sujatmoko itu perbincangan. Jadi saya kemudian bersapa dengan berbagai kawan yang saya tahu mempunyai keprihatinan dan perhatian pada persoalan-persoalan yang menjadi perhatiannya Sujatmoko. Dan kawan-kawan inilah yang saya sapa untuk bertanya, kira-kira bersedia nggak untuk kita sama-sama menggunakan tulisan-tulisan Sujatmoko yang memang tulisan sudah 30 tahun yang lalu ya, tulisan terakhirnya kan tahun 89 pas tahun kematiannya. Jadi dan ternyata setiap kawan yang saya sapa itu langsung merespon secara positif dan bahkan dengan penuh semangat. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah kami sapa awal-awal tahun lalu ini untuk atas kesediaannya untuk dan apa ya, kemurahan hati untuk segera mencari jalan ya. Nah, tadi daftar
daftar acara-acaranya sudah sempat disampaikan di Zoom, tapi hari ini, misalnya hari ini diskusi virtual pertama yang akan berlangsung adalah yang diselenggarakan oleh LP3ES nanti jam 2, silahkan menyimak. Di situ kita mulai memasuki pemikiran-pemikirannya sejak Moko. Pak Ignas Kleden juga akan ada di sana, Pak Ismet Haddad, dan juga dua akademisi muda yang harapan kami mereka bisa meneruskan di dalam kerja-kerja keilmuannya. Nanti bulan Februari kami kita akan ada dari Asosiasi Ilmuwan Muda dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Mereka akan bicara tentang peran Sujat Moko sebagai intelektual yang saat ini sangat penting. Jadi itu bulan Februari. Kemudian nanti bulan April Yale University akan ada diskusi juga. Kebetulan di sana ada seorang akademisi sejarawan juga. Dia sejarawannya fokus pada pemikiran tentang pembangunan dari intelektual belahan selatan dunia. Dan karena Sujat Moko masuk dalam kategori itu, maka kawan akademisi ini, David Engelman, menyatakan ingin terlibat untuk mengadakan diskusi dengan forum, dalam forum internasional dalam bahasa Inggris nanti bulan April. Juni nanti akan ada kompetisi esai ya Galuh ya. Galuh dengan organisasinya Asia Justice and Rights dan juga dengan satu jaringan yang bernama Future Indonesia akan menyelenggarakan kompetisi esai untuk yang memang difokuskan pada generasi muda. Silakan Galuh kalau ada yang mau disampaikan. Ya itu masih sedang berjalan proses perencanaannya, tapi yang jelas kita mau membuka termasuk untuk teman-teman SMA, anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa dan umum. Akan ada tema-tema khusus yang dibahas dan prosesnya tunggu tanggal mainnya. Tapi intinya benar-benar ingin mengundang dan mengajak generasi muda untuk membaca dan mereinterpretasi relevansi pikiran-pikiran Sujat Moko dalam konteks kekinian. Oke, makasih. Nanti secara cepat saja yang saya ingat. Saya lupa tadi menyebutkan bulan Maret April juga akan ada rangkaian diskusi oleh dalam bentuk kerjasama antara STF Driyarkara dengan Pusat Kajian Sains Transdisipliner dan Keberlanjutan. Nanti bulan Agustus Intervide Dian Institute akan mengadakan diskusi juga dengan fokus pada pandangan Sujat Moko tentang peran peran agama. Kemudian bulan Oktober para sejarawan muda dari Malang, Madiun dan Jogja akan mengadakan diskusi di desa di mana leluhurnya Sujat Moko membangunkan rumah untuk anak cucunya, keluarga dan anak cucunya. Dan disitulah kita akan menjelajahi bersama, menelusuri bersama peran keluarga ya, dan juga tadi seperti sudah disampaikan oleh salah satu yang bicara tadi, Hera, bahwa kita perlu juga mempelajari sejarah sosial Indonesia melalui sejarah keluarga. Dan di akhir sebagai penutup, Prisma sebagai salah satu jurnal yang di mana Sujat Moko cukup banyak berkontribusi juga akan membuat sebuah edisi khusus 100 tahun Sujat Moko di penutup tahun ini. Ini sudah ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya ke berikut. Dari Shelby Republika. Menurut dua putri Bung Koko,
apa pemikiran almarhum yang paling relevan dengan kondisi saat ini? Kedua, berapa jumlah tulisan Bung Koko yang mengalami digitalisasi di website Membaca Sujat Moko dikumpulkan dari periode kapankah? Kita mulai di sini karena dua putri, silakan. Ada nggak pemikiran yang dianggap paling relevan hari ini? Kalau ini subjektif ya, artinya apa yang menarik buat saya, ide dia tentang interdependence. Jadi bukan independence, bukan hanya gerakan kemerdekaan yang sebenarnya menjadi waktu di mana menempa siapa itu Sujat Moko, tapi kemudian dia menaikkan itu menjadi interdependence. Jadi sebuah pendekatan atau sebuah visi di mana kemerdekaan itu saling memerdekakan gitu, bukan kemerdekaan satu bangsa, tapi bahwa kita interdependent, kita saling membutuhkan, saling memerdekakan. Saya pikir itu berarti ada ruang yang inklusif, ada ruang yang plural, ada ruang dialog dan sebagainya. Saya pikir ini sangat penting buat konteks Indonesia pada saat ini. Ya mungkin buat saya, tapi mungkin agak itu pertanyaan yang agak susah sebetulnya, karena pemikiran almarhum itu ada di begitu banyak bidang atau sub-bidang. Tapi buat saya pribadi, dan saya kira ini banyak menjadi wacana di berbagai kalangan, adalah peran budaya dalam dalam pembangunan. Dan seperti judul kegiatan ini, Mencari Indonesia, kita tahu bahwa pengaruh-pengaruh asing itu terus-menerus ada dan tidak akan pernah putus, tapi yang penting adalah bagaimana kita memformulasikan ciri khas atau identitas bangsa yang akan membawa kita, seperti Nana tadi bilang, soal pembangunan dengan sukma yang khas Indonesia. Oke, terima kasih. Saya jawab yang kedua, tadi ada pertanyaan lanjutannya. Berapa jumlah tulisannya Bung Koko yang masuk di website? Ada seluruh tulisan yang ada disimpan di rumah kami, di kantoran ayah saya, itu ada 300 lebih. Semua kami digitalisasi dan dimasukkan di dalam website. Tulisan pertama yang ada di rumah kami ini ditulis oleh Sujat Moko tahun 1948. Pertanyaan berikut dari Rico, Island Indonesia. Kapan website Membaca Sujat Moko dapat diakses oleh publik? Dan website ini dibuat sebagai wujud apresiasi dari karya-karya Bung Koko, program-program apa saja yang akan dilaksanakan selama setahun. Oke, ini kayaknya tadi sudah kami jawab ya. Tapi semestinya website sudah bisa diakses saat ini juga. Silakan coba lihat ada apa di sana. Andreas Harsono, terima kasih sudah membuat catatan juga. Dari sekian banyak naskah yang ditulis Bung Koko, naskah mana yang dianggap paling berpengaruh, paling populer? Kalau boleh ambil contoh, Sutan Syahrir paling banyak dikutip dengan karyanya Perjuangan Kita tahun 1945. Atau Soekarno, mungkin esai Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Kalau saya coba jawab itu, saya ingin supaya pertanyaan Andreas itu diajukan kepada kawan-kawan, kepada generasi pemikir muda kita untuk mencari tulisan yang mana, pemikiran yang mana yang dianggap penting. Kalau tadi Herlambang sempat bicara soal manusia ya, pembangunan yang mempunyai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tapi mari kita cari bersama. Website ini kami sediakan untuk bisa dijadikan sarana untuk para pemikir muda Indonesia
generasi penerus untuk menemukan sendiri pemikiran mana yang dianggap relevan. Nah, ada pertanyaan lagi. Yani dari Jakarta, saya membaca yang sifatnya pertanyaan ya, bukan komentar. Sebenarnya banyak sekali komentar yang saya mudah-mudahan kita bisa simpan nanti. Tapi ini dari Yani, Jakarta. Bagaimana upaya yang dilakukan keluarga dan kolega Sujatmoko untuk mengkontekstualkan pemikiran Sujatmoko untuk generasi muda? Jadi Yani, seluruh inisiatif untuk sepanjang tahun 2022 ini adalah justru untuk mengajak para pemikir muda untuk mengkontekstualisasikan tulisan-tulisan Sujatmoko yang ditulis sudah sejak tahun 1948 sampai, dan yang terakhir 1989 ya, jadi itu sudah lama sekali sebenarnya. Memang semua itu harus membutuhkan, menunggu satu upaya kontekstualisasi untuk masa kini dan masa depan. Ada lagi pertanyaan kah yang di sini dari, wah ini ada tiga pihak ya yang bertanya ya, disatukan. Pertanyaannya mirip, dari Rosalia Shortino, dari Mira Diarsi, dan Tati Krisnawati, pertanyaannya digabung. Ini karena mereka saling teman, kayaknya pertanyaannya sekongkolan. Oke, pertanyaannya, bagaimana Sujatmoko mengamanatkan keindonesiaan pada putri-putrinya di tengah pengalaman mendunia yang intens? Apa yang paling diingat oleh anak-anak Sujatmoko tentang pemikiran Sujatmoko yang beragam dan luas? Siapa yang mau mulai? Isna sekarang yang mulai, tadi Galuh sudah. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama. Yang jelas pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat didorong pada kami, tiga putrinya. Mungkin salah satunya adalah karena papa sendiri nggak sampai menyelesaikan sekolah. Tapi selain itu, dari awal kita masuk sekolah, masuk kuliah, ditekankan bahwa apa yang kita pelajari itu harus dibaktikan kembali pada Indonesia. Jadi itu udah harga mati mungkin ya, dan bukan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan dengan paksaan, tapi papa selalu menginspirasikan bahwa tantangan Indonesia itu besar ke depan, tantangannya akan banyak. Untuk saya sendiri yang di bidang lingkungan hidup, pada saat masuk atau selesai kuliah dan masuk ke bidang ini bidang yang bisa dibilang masih relatif muda, sehingga memang perlu tenaga dan pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya yang cukup besar sampai sekarang pun masih begitu. Mungkin itu aja. Galuh gimana? Mungkin kalau yang saya ingat, dari kecil kita selalu diajak menjelajah berbagai pelosok Indonesia. Apakah itu naik mobil ke rumah kakek nenek, dari baik dari pihak ibu di Banyumas maupun ke Madiun, jalan-jalan ke lihat Borobudur, waktu itu masih beda banget, masih banyak sekali patung-patung berserakan dan sebagainya. Perjalanan-perjalanan itu selalu dipenuhi dengan makanan enak, makanan lokal, berbincang dengan masyarakat di sana, melihat kehidupan di pedesaan, kehidupan yang berbeda. Jadi rasanya itu sesuatu yang sangat dinikmati sebagai keluarga, dan juga ditanamkan pandangan bahwa ini adalah sumber belajar buat kita. Pertanyaan tadi lagi. Pertanyaan
aduh Pak. Ya, pemikirannya yang paling berpengaruh. Pemikiran yang paling diingat. Oh, oke, okay, baik. Nah, saya pikir juga pada saat Sujatmoko melanglang buana, itu juga bukan karena dia memilih melanglang buana ya, artinya di dalam situasi Orde Baru di mana pandangan dan pemikiran Sujatmoko tidak dirasakan oleh penguasa sebagai relevan ataupun penting, bahkan dipinggirkan, maka Sujatmoko menceritakan apa yang didapatkan dari pergumulannya di Indonesia dalam bentuk pandangan dari perspektif waktu itu disebut dunia ketiga gitu ya, intelektual dari dunia ketiga. Jadi memang diuniversalkan, tetapi sebenarnya dia berakar pada pengalaman di Indonesia. Nah, karena itu saya pikir kami pun yang besar sebagian di Indonesia, sebagian ikut waktu dia di Jepang dan belajar di tempat lain dan sebagainya, walaupun ada sebuah arus universalitas ya dunia dan sebagainya, tapi juga itu selalu kembali pada Indonesia, kerinduan pada Indonesia dan pengabdian pada Indonesia menjadi semacam inti dari pergumulan dia. Jadi itu saya pikir yang ditularkan juga pada kami. Oke. Kalau dari saya yang bukan pemikirannya tapi pesannya ya yang kayaknya berpengaruh pada pilihan-pilihan hidup saya adalah dia selalu mengingatkan kita harus mendengar. Kita harus mendengar mencari tahu dari setiap orang, bahkan orang yang ada di jalanan. Jadi mungkin karena pesan itu akhirnya saya memilih belajar sosiologi, dan ketika S2 sosiologi pembangunan di sebuah fakultas yang namanya sosiologi pedesaan gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh dalam pilihan-pilihan hidup saya. Oke, kita terus ya. Ada pertanyaan ini dari Bini Bukhori. Bagaimana rasanya menjadi anak-anak Sujatmoko? Apakah ada pressure to be an intellectual atau thinker, or has it always been a space for you to develop your own identity and passion? Gimana? Oke, saya mulai aja dulu ya. Yeah. Saya anak nomor 2, jadi pressure-nya nggak terlalu tinggi. tapi saya rasa saya juga nggak merasa saya seorang intelektual, jadi mungkin pertanyaan kurang tepat, tapi kita selalu diberi kebebasan, malah kita nggak pernah dibilang kamu harus kuliah ini, kuliah itu, nggak pernah. Mungkin justru pendekatannya agak soft ya, karena saya remaja ingat dikasih papa pulang dari konferensi-konferensi internasional, dia kasih paper-papernya dia sendiri maupun publikasi-publikasi internasional. Ini masa kita remaja, disuruh baca, terus kemudian ditanya apa pendapat Isna gitu. Jadi kita justru percaya bahwa kita bisa memformulasikan pandangan kita sendiri. Itu mungkin latihan, mungkin nggak tahu secara sengaja atau secara tidak sengaja, tapi itu yang terjadi. Jadi pilihan-pilihan, paling nggak untuk saya, pilihan kuliah masuk ke bidang apa adalah pilihan sendiri, tapi memang mungkin ada pengaruh dari apa, dari masa remaja yang disampaikan secara halus, secara Jawa mungkin itu ya. Ya, saya pikir dari kecil kita memang sudah diberi ruang untuk mencari jalan sendiri. Koko selalu mengatakan apa yang saya bisa berikan pada kalian adalah pendidikan. Kalian cari jalan sendiri. Saya pikir itu yang juga akhirnya membuat walaupun kita tiga
tiga bersaudara juga ruang geraknya saling bersentuhan tapi juga berbeda. Kita mencari ruang kita sendiri. Saya pikir juga memang ada beban ya punya nama Sujatmoko dan sebagainya. Tapi di lain pihak itu lebih sebuah bekal sebenarnya karena dia mengisi ransel kita dengan banyak hal yang bisa digunakan dalam perjalanan. Jadi bukan labelnya tapi isinya. Kalau saya, jadi itu ya sama ya Galuh, jadi bahwa pesannya Sujatmoko atau ayah kami, kita harus mencari jalan kita sendiri. Saya pernah bertanya pada ayah saya pada satu hari, saya nggak tahu kenapa saya tanya pertanyaan ini, tapi saya tanyakan, Papa kalau nanti sudah meninggal, maunya ditulis apa di batu nisannya? Terus dia bilang, independent thinker. Saya pemikir independent, mandiri. Dan itu sebenarnya satu nilai yang dia sampaikan terus kepada kami. Dan bahkan dia bilang, kamu harus mencari sendiri, kamu akan jatuh. Dan pada saat jatuh, yang penting adalah kamu bisa bangkit kembali. Jadi sebenarnya itu prinsip dasarnya. Apakah ini menjadi beban? Saya ingat ya, mungkin karena prinsip itu sudah ditanam sejak awal ya. Jadi saat saya mau sekolah universitas setelah selesai SMA, kan itu tes untuk masuk universitas-universitas di Indonesia ini ya. Jadi saya ingin sekali bisa masuk ke UI misalnya. Dan ayah saya bilang, oh saya kenal beberapa orang di UI. Enggak, saya nggak mau. Jangan sampai kasih tahu teman-temannya Papa bahwa saya mau masuk. Saya mau masuk dengan sendiri dan saya tidak pernah menggunakan nama belakangnya ayah saya juga. Jadi nama sendiri juga. Jadi ini bagian dari konsekuensi dari nilai-nilai yang ayah kami sampaikan kepada anak-anak. Oke ya, kita berikut. Chris Wibisana dari Universitas Indonesia. Pak Koko menjadi seorang intelektual di saat Indonesia masih sangat muda dan tarik-menarik ideologi atau kepentingan sangat dominan di tanah air. Saya penasaran, bagaimana pandangan Sujatmoko tentang posisi intelektual dalam situasi seperti itu, terutama dalam kecenderungan di mana dunia akademik rentan dikooptasi kepentingan politik. Saya ingin menyampaikan kepada Chris ya, silahkan cari tulisan Sujatmoko, dia tulis sekitar awal tahun 70-an tentang the intellectual in a developing nation, di mana dia menyampaikan soal dilema bahwa intelektual di negara yang baru merdeka akan mengalami atau pasti mengalami dilema untuk masuk di dalam kancah politik dan pengambilan keputusan atau tetap berada di luar untuk membuat analisa yang mandiri yang bisa dirujuk oleh siapapun. Jadi ini sebuah dia pernah sampaikan sebagai sebuah dilema. Silahkan dicari tulisan tersebut. Oke, berikut ini dari Irfan dari Universitas Hamka. Izin bertanya, apa pandangan Sujatmoko tentang peran intelektual? Oh sama ya. Terutama yang di kampus dalam pembangunan yang berperi kemanusiaan. Ya, jadi terima kasih sekali atas segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang pemikiran Sujatmoko. Karena justru inilah tujuan inisiatif kami adalah untuk memunculkan curiosity ini, untuk memunculkan tanda tanya ini. Kira-kira apa pemikiran Sujatmoko tentang pembangunan berperi kemanusiaan, tentang peran intelektual
Karena semua ini memang dia pikirkan terus-menerus. Mari kita mengunjungi website Membaca Sujat Moko untuk menemukan sendiri pemikiran-pemikiran tersebut dan memaknainya untuk masa kini dan ke depan. Ya, ada lagi berikut. Jove. Mungkin mau ditambah, aku tambah. Silakan ya. Dialog. Nggak, berkaitan dengan membaca tulisan Sujat Moko ya, saya pikir penting juga mendudukannya, kita lihat kapan dia menulis itu dan konteks di mana dia menulisnya. Jadi pada saat Orde Baru gencar untuk melakukan pembangunan, melihat apa, mengejar devisa, mengejar GDP dan sebagainya, Sujat Moko menulis tentang etika pembebasan dalam pembangunan. Sujat Moko berbicara bahwa kita harus lihat dimensi manusianya. Jadi sebenarnya ini sebuah reaksi pada pendekatan pembangunan waktu itu yang sangat sangat terfokus pada mengejar hanya semata-mata satu ukuran ekonomi gitu, sehingga banyak penggusuran, banyak ketidakadilan, mengejar GDP dengan membangun industrialisasi dan sebagainya tanpa melihat persoalan-persoalan lingkungan hidup dan sustainability dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua persoalan-persoalan ini adalah reaksi dari masa waktu itu, tapi kemudian tetap relevan dalam konteks kekinian kita di Indonesia dan di dunia pada saat ini. Jadi termasuk saya ingat dia juga menulis tentang revolusi informasi. Jadi ini zaman sebelum internet ya, bayangkan. Tapi Sujat Moko sudah memikirkan bahwa pada saat nanti ada keterkaitan dan revolusi informasi, maka juga akan bisa terjadi, kayaknya kata-katanya bukan disinformasi, tapi semacam itu ya, sebuah kebisingan yang kemudian orang kehilangan arah dan kehilangan landasan-landasan dari kemanusiaannya. Oke, terima kasih Galuh. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Ito Prajna. Sejak membaca tulisan-tulisan Sujat Moko di bangku kuliah, hingga membaca lagi teks-teksnya akhir ini, khususnya tentang pembangunan, terdapat semacam paradoks dalam pemikiran Koko antara lokalitas atau keberakaran dan internasionalitas atau kosmopolitanisme. Satu, bagaimana paradoks-paradoks dalam pemikiran Koko itu bisa dijelaskan? Dua, bagaimana visi-visi Koko itu bisa diterapkan dalam pembangunan desa dan manusia Indonesia? Ayo, bagaimana? Silakan. Kita sudah memberikan ruang untuk membahas, membincangkan ini. Tapi kalau tadi Ito lihat di video awal saat kita memperkenalkan sosok Sujat Moko, ada beberapa kata kunci ya. Satu, manusia multidimensi, dan penjelajah pemikiran. Dan yang ketiga tuh kosmopolit yang mengakar. Jadi bagi Sujat Moko tidak ada paradoks antara lokalitas dengan internasionalitas ataupun kosmopolitanisme itu gitu. Jadi buatnya itulah harus kosmopolitanisme kita harus mengakar pada budaya dan kesejarahan kita sendiri sebagai bangsa, sebagai manusia, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke berikutnya. Agnes, Agnes, anak Madiun, selamat datang anak Madiun, kita sama-sama anak Madiun ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya membaca ada kecenderungan pemikiran berbeda yang ditawarkan Sujat Moko di waktu-waktu terakhir kehidupannya. Ia mulai menggunakan konsep-konsep Islam sebagai solusi mengakhiri berbagai problem yang melanda dunia. Pertanyaan pertama,
Sebenarnya bagaimana pergumulan intelektual yang dialami seorang Sujatmoko di akhir masa kehidupannya? Kedua, seberapa besar pengaruh memori privat keluarga, khususnya silsilah dan jejaring keluarga di Madiun terhadap Eyang Koko? Isna, kayaknya cukup coba untuk Isna lagi mempersiapkan lagi mempersiapkan satu tulisan tentang Koko ya, tentang Sujatmoko. Siapa tahu pertanyaan tentang pergumulan intelektualnya Sujatmoko. Kalau saya jawab pertanyaan itu dengan begini, silakan hadir pada acara yang akan diselenggarakan oleh Interview Day, gitu kan? Karena mungkin di situ pemikiran-pemikiran tentang peran agama akan dibahas lebih secara lebih mendalam oleh ahli-ahlinya. Saya sendiri merasa bukan ahlinya dan saya mungkin bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Kalau soal kedua, pengaruh memori keluarga, mungkin pengaruh bukan hanya memori ya, tapi pengaruh dan pesan-pesan ayah dan keluarga eyangnya dari ayah kami memang memegang peranan yang besar mengenai tanggung jawab kepada masyarakat sekitar, bukan hanya tanggung jawab terhadap keluarga inti sendiri, bagaimana ketimpangan yang banyak terjadi. Jadi memang turun-temurun mungkin ada peran-peran yang dijalankan oleh eyang-eyang sebelum papa yang juga mempengaruhi pandangan hidup dan jejak langkah dalam kehidupannya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya soal agama ini. Karena sebenarnya sebenarnya Sujatmoko spiritual sekali orangnya. Jadi sebenarnya agama bukan sesuatu yang di luar ya, tapi pencariannya Sujatmoko termasuk pencarian yang bersifat spiritual. Dan dia selalu bertanya bukan hanya peran budaya tapi juga peran agama. Dan bahkan keagamaannya sendiri juga merupakan pencarian. Dan di dalam perjalanan hidupnya, memang di tahun-tahun mungkin tahun 80-an ya, sempat umroh dan sebagainya. Jadi Islam juga termasuk sebuah pencarian untuk Sujatmoko. Dan di akhir memang betul Sujatmoko banyak menulis tentang agama, dan mungkin itu juga bagian dari proses pencarian pribadinya. Oke, kita lanjut ya. John McGlynn dan Liz Marcus bertanya. Kayaknya nih Galuh nanti bakal saya minta untuk memulai menjawab. Di dalam perjalanan kehidupan Pak Koko, bagaimana peran Ibu Radmini dalam pengembangan karir dan pemikiran Pak Koko? Singkat kata, bagaimana peranan perempuan pada umumnya di masa lalu? Wah, besar banget. Gimana Galuh? Radmini lah peran Ibu. Iya, jadi salah satu dinamika dalam keluarga adalah ya ayah kami itu seperti orang yang hidup dalam planet ide. Mungkin kalau dia seperti balon, dia udah bisa terbang sendiri gitu ya. Tapi dia dijangkar oleh ibu saya, ibu kami Radmini, yang seorang yang sangat ekspresif dalam dunia seni. Dia sendiri seorang pelukis, orang yang sangat praktis, yang mengelola segala hal berkaitan dengan kehidupan real yang menjejakkan kaki di bumi ini dikelola oleh ibu saya, Radmini. Dan
hal yang menjelajah alam pikiran cakrawala ide itu ada di ayah kami Sujatmoko. Jadi sebenarnya ini mereka sepasang yang tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang tanpa satu sama lain. Kemudian ya Radmini karena dia pelukis, pada saat ayah saya berjalan-jalan kemana-mana, ibu saya bisa ikut terlibat membangun dialognya sendiri dengan melalui ekspresi seninya. Dia melukis, jadi ada lukisan di Kenya, di Nepal, di Pakistan, di berbagai tempat yang dikunjungi ayah saya, ayah kami. Dan dia juga, ibu saya adalah yang benar-benar memastikan bahwa anak-anak punya ruang dan dapat makanan enak dan sebagainya. Kalau itu ya agak stereotip pada masanya, walaupun saya pikir misalnya ayah saya mendorong ibu untuk belajar nyetir waktu itu. Pada saat dia sudah ya baru menikah, karena ibu saya sebenarnya sudah selalu naik sepeda kemana-mana, tapi ini situasi ekonomi di Indonesia sudah membaik, punya mobil, dia harus belajar nyetir. Dan ibu saya juga diberi ruang untuk mengekspresikan dan mengambil ruang untuk mengekspresikan dirinya sendiri lewat kesenian. Kalau dari segi pandangannya tentang perempuan, ada di dalam berbagai tulisan yang ada di website, ada beberapa tulisan khusus berkaitan dengan perempuan, ada tulisan tentang kalau nggak salah respon Sujatmoko terhadap sebuah dialog atau polemik berkaitan dengan kongres perempuan ya atau apa gitu. Teman kami Umi Lasmina juga sudah menulis, silakan dicari. Ya, saya pikir inilah kesempatan untuk kita mencoba mencari lagi, melihat lagi apa yang ada di tulisannya dan kemudian mencoba merefleksikannya dalam konteks pada saat itu. Ya, pada saat itu juga pandangan tentang hak-hak wanita, belum pakai kata perempuan ya waktu itu, dia sudah punya pandangan yang cukup progresif bahwa perempuan juga punya hak yang sama untuk berekspresi, dan itu dituangkan dalam cara dia membesarkan anak-anaknya. Oke, tadi ada pertanyaan sebenarnya diajukan ke Marsilam Simanjuntak. Saya lihat tadi Marsilam ada di Zoom ya. Pertanyaannya kalau nggak salah, bagaimana pandangan Marsilam Simanjuntak tentang Bung Koko? Marsilam, halo. Bisa ikut memberi pandangannya enggak? Saya kira bukan kesempatan untuk saya untuk bicara atau mengemukakan pendapat saya mengenai Bung Koko. Dulu saya panggilnya Om Koko, lama-lama saya panggil Bung Koko. Itu menunjukkan apa, hubungan yang sudah cukup lama dan pribadi dengan Sujatmoko. Jadi kalau menurut saya, dari perspektif saya, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh pembicara-pembicara lain sebelumnya, tidak ada bedanya bahwa Sujatmoko itu lapangan pandangannya, scope yang diteropongnya itu lebih luas. Berikut dengan juga ada kedalaman, ada depth perception di dalam
pandangannya itu. Buat saya, Koko itu pandai menemukan persoalan-persoalan nasional maupun dunia dan menempatkan soal-soal itu dalam konteks sejarah dan perubahan. Tanpa pretensi untuk solusi masalah, dia selalu menganjurkan untuk berani mencari jalan keluar dengan membebaskan diri dari belenggu nilai lama, dogma, dan irasionalitas. Kata kunci yang sering saya dengar dan berkesan pada saya dari sejak permulaan yang sering dia pakai adalah durbrang atau breakthrough, mendobrak. Itu bagi saya menjadi identitas yang saya terkesan pada Bung Koko ini. Ya itu saja yang saya mau berikan pandangan saya. Terima kasih banyak, Mas Ilham. Katakanlah. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak ikut bersama kami hari ini. Jadi mungkin kita sampai di sini acara peluncuran rangkaian kegiatan membaca Sujatmoko Mencari Indonesia. Kami sangat senang jika kawan-kawan semua generasi lama maupun generasi penerus akan berkunjung pada website Membaca Indonesia untuk mengenali pemikiran-pemikirannya, tapi mungkin lebih penting lagi mengenali dan mengunyah pertanyaan-pertanyaannya yang telah disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Sujatmoko untuk kita semua sebenarnya. Jadi semoga proses pencariannya Sujatmoko bersenyawa dengan proses pencarian kita bersama untuk ke depan. Sampai jumpa pada agenda-agenda membaca Sujatmoko berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bersama setahun ini bersama dengan berbagai lembaga dan jaringan di Indonesia maupun di luar negeri bisa menjadi memperkaya hasanah rujukan kita untuk jalan ke depan. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Acara berikutnya.